Oke, ini Prambanan Express. Ini railing klinik sama railing pustaka, railing library, kereta pustaka. Itu kereta api apa ya namanya? Nggak kelihatan. Nah, ini dia yang kita gunakan ini adalah Solo Express. Nah, ini untuk kali pertama sejak launching sekitar 1 bulan yang lalu. Ini saya baru nyobain. Jadi keretanya tuh persis kayak kereta bandara. Kalau di kalian pernah nyobain kereta bandara yang di Medan atau yang di Jakarta, ini kurang lebih sama. Nah, ini kita kasih lihat fitur-fiturnya. Jadi dia punya layar TV, informasi, speaker untuk itu, terus colokan, colokan listrik, power supply kalau kata bahasa itunya. Terus ini distribusi signal port. Ini di belakangnya itu ada tombol-tombol bla 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 sama nanti sound system dari informasi dari masinis atau petugas perjalanan kereta. Nah, untuk kereta, untuk jalur-jalur yang dilewatinya, ya, maksudnya stasiun-stasiun yang berhenti, ini stasiunnya Solo Balapan, tadi seperti Purwosari, Klaten, Mahuwo, Lempuyangan. Nah, kita nanti nanti di Yogyakarta, kemudian lantas sampai ke Kutoarjo. Cuma ya, kita turunnya nanti di Yogyakarta aja. Terus ini apa namanya, tempat bagasi sama itu, tempat bagasi sama lain sebagainya. Terus itu layar monitor untuk iklan The Wonderful Indonesia, salah satu iklan dari Dinas Pariwisata di Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata, program Kementerian Pariwisata di Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia ke tamu-tamu baik yang domestik maupun mancanegara. Terus setting arrangement-nya dia dua-dua, hadap kiri, hadap hadapan. Jadi kalau dari sebelah sana, kalau yang sebelah sana menghadap ke sana, yang sananya ada di sini. Kalau yang dari sini ada ke depan, yang depannya ada ke sini. Jadi ada juga fitur kursi untuk disabilitas. Jadi kalau ada yang bawa kursi roda, jadi ada space khusus untuk kursi rodanya bisa ditaruh di situ. Terus kalau kapasitasnya penuh, ini disediain tempat gantung. Oke, ini kita masuk ke stasiun Purwosari. Habis ini Klaten, kemudian apa ya tadi namanya yang kita udah baca. Di sini naik turun penumpang dulu, beberapa penumpang, karena ini keretanya mungkin penumpangnya nggak sebanyak kereta itu, kereta Pramex, Pramex Express. Pramex Express juga sama sih, cuma seatingnya setting ekonomi, di non komersil. Kalau ini udah keretanya jatuhnya kereta komersil. Di atas juga ada tempat bagasi itu kok, bagasi, jadi barang-barang yang mau ditaruh, apa namanya, barang-barang yang ukurannya nggak terlalu besar bisa ditaruh di atas. Cuma kalau yang ukuran besar tadi ditaruh di rak-rak tadi.
Oke, dengan melewati Jalan Slamet Riyadi berikut, kita sudah meninggalkan kota Solo. Bye-bye Solo. Oke, sampai jumpa di Yogyakarta. Bye-bye.